Risa. Hai, kalian dari mana? Kami baru beres dekat ini. Kamu kok nggak angkat telepon sama balas WA kami sih? Kami khawatir loh. Lagi males sama telepon. Dari kami juga. Dari siapapun. Ya udah, kita masuk kelas yuk. Risa, ya, apa yang kamu kerjakan? Saya lihat kosong kertas kamu dari tadi. Iya, Riz, kami khawatir. Riz, ngomong aja kalau ada cowok yang bikin kamu nangis kayak gini. Us, Dan, diam dulu. Makasih kalian udah dukung aku. Aku marah, kesel, ya aku mau nikah lagi. Hah? Apa salahnya ya kamu nikah lagi? Dia kan udah 5 tahun tinggal ibu kamu. Mungkin dia butuh teman, karena kan kamu itu jauh dari ayah kamu. Iya, Riz. Kesian ayah kamu. Benar juga kata mereka. Aku kuliah di sini, jauh dari ayah. Mungkin ayah butuh teman, aku gak boleh itu. Kamu harus juga teman, kamu punya teman. Iya, Riz, mama baru. Iya, masa gak mau punya mama baru? Mama baru muda. Akhirnya, keponakan kita ketemu juga dengan calon suaminya ya, Bu. Iya, Pak. Setelah lama kita bujuk dia, akhirnya dia mau juga. Sebelumnya, pada awalnya, Bapak ragu untuk menjodohkan keponakan kita ke Pak Bambang. Saat Pak Bambang bercerita mencari calon istrinya. Betul, Pak. Dan untungnya, Pak Bambang mau nungguin dia sampai lulus kuliah. Kita tuh sebanyak mendapatkan bantuan dari beliau, terutama dari usaha kita.
Itu mobilnya, Pak? Iya, kali Bu. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Pak, silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Neng, ini ambil airnya ke sini. Ini tamunya udah datang. Kamu? Ada apa sih, Pak? Ada apa nih? Coba tolong, Neng, kejar. Kita duduk dulu, Risa. Aku terima lamaran ini karena aku berutang budi pada Tante Seri dan Om Lukman. Mereka adik ibuku saat aku masih kecil, orang tuaku sudah tiada. Mereka mengadopsiku, mereka tidak punya anak. Saat mereka membicarakan soal perjodohan, aku hanya berpikir bagaimana caranya aku membuat mereka bahagia. Kalau tahu itu ayahmu, aku tidak akan mau, Risa. Ayah juga, Risa. Biarlah dengan teman-teman kamu dan yang menjadi binatang. Thank you.